Okay guys, kayak biasa, ya kan? Ya, kita akan buat lagi video. Apa yang udah, apa aja yang udah MVP di TikTok, ya kan? Video reaction. Jadi bagi kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kan? Dia mau ganti nama channel, tapi nggak jadi-jadi. Ganti jadi nama Komantap, ya kan? Oke, langsung aja kita ke video pertama. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Abang kesini anaknya sama siapa? Kalau kesini Medan dong, Bi. Ini pasti keseru nih. Kalau Medan dubbing nih, dubbingnya itu gak pernah rusak, gak pernah ya kan. Gak pernah gagal pernah dubbingnya. Pasti mantap ya, kita tengok lah ya kan. Kita gas ya. Sama kawan lah lebih enak kak. Boleh. Iya. Kalau awak ikut-ikut aja kak, yang penting jangan lupa bagi dua. Si Kima ini bagi dua apa maksudnya? Gak nyaman cakapnya. Ya sekarang nih kak, kalau masuk buka sih udah setengah, agak kentang memang. Ya gitulah kak, biar sama-sama enak. Kami jarang kesini kak, biasanya kami ke Strum, ini karena tutup Strum ya, kayak enjer lah kami tempuh kak, mau kayak mana lagi ya kan? Aku kak, kalau sama kawan, gak beker aku kak, kayak tanya sama dia, dari mulai uang rokok, uang masuk, uang parkir, semua aku tanggung kak, apa yang bilang lah. Mana lagi kan kak, mau heran tapi ini kayak dan pula artisnya. Sama-sama enak yang penting, masalah kentang belakangan. Oh kak, gak apa-apa kentang, yang penting sama aku bagi dua. Suges bah. Pas gak. Kalian ngomongnya apa? Ngomongnya aku kan? Enggak lah bang. Rios kok. Abang kalau kesini enaknya bawa kawan atau sama siapa? Main tunggal lah kak, lebih terasa. Mana enak bawa kawan kak? Tunggal lah lebih enak. Kayak mana rasanya? Kan betul aku bilang kan dia dubbing dia nih keren-keren betul gue bilang nggak pernah rusak dubbing dia sih nggak pernah rusak nih nggak pernah gagal asli mantap ya pasti ini tapi ya Medan dubbing ada yang tadi berdua setia kawan yang ini mana ada main sendiri dah kentang kalau berdua kata dia ya. Next ya kalian alumni mana nah Kairo, ah. Mesir, Lirboyo, mana terkenal? Ini udah ini ya, apa gara-gara si apa si abang tuh, si abang yang kerja kalian apa? Nah ini dah semua ikut deh ini. Zaitun lah, pimpinannya, ganteng, santrinya pun pakai jas. Kalau azan pun merdeka merdeka. Satu kata dulu tuh untuk Az-Zaitun. Ah, buat malu ya. Ini mana nih? Mana nih alumni Zaitun nih, partai-partai keras orang Zaitun ya. Minyak Zaitun. Aduh. Aduh, ini lagi dicari-cari nih siapa dekingnya si Jaitu Pak Kumis kata, ya kan? Jaitu sih. Sini bro, jangan lihat kiri kanan, biarkan kendaraannya. Tahu nih apa nih? Ini trik untuk nyebrang, jangan lihat kiri kanan, langsung aja. Oi, kau nyebrang ke kiri kanan dong. Jalan santai dan pasang muka tak besar. Si Brian ini tak apa-apa kontennya. Kalau kalian mau kayak ini boleh, tapi kalian tuh harus ada tenaga ini ya. Apa itu tenaga gerhana. Kalau siang untuk gerhana matahari, kalau malam gerhana bulan. Kalau enggak gak bisa nih, cuma dia yang bisa nih. Muka agresif kali orang itu. Jalannya pun agak belakang ini ya. Aduh. Ada aja dibuat si Brian nih. Apa lagi? Siapa yang sama kayak aku? Kalau capek bagasi solusinya.
suka ni, yang bergoyang-goyang suka dia. Maka dia lebih pilih di bagasi ni bus. Suka dia goyang-goyang, suka dia mobil bergoyang. Ha ni, makan ni. Ya kan? Ha, suka dia goyang-goyang. Ha. Tak capek badan. Tidur dah pun pas lah ya. Batam. Ini muka kalau kalian ni trek dari Jakarta ke Surabaya enggak akan ketawa ni. Karena mobilnya bergoyang. Next ya. Oba. Oba. Astuti, astuti ya. Kereta zaman. Astut, astut kereta zaman. Tapi ini dah ni versi terbaru kan. Ni model tinggi ni ya. Nah, tahun tinggi. Hancur, hancur, percuma cantik. Kenapa? Nggak suka nengok ngerokok. Bapak aku ke kamu tuh? Hah? Bapak aku jangan marah? Marah sih. Aku nggak tahu bilang ya, kalau misalnya ya nggak semua cewek yang merokok tuh rusak. Tapi di masyarakat umum tuh kalau tengok cewek merokok tuh udah dianggap ini ya, rusak gitu. Bukan rusak apanya sih. Agak-agak nakal, ha, gitu. Agak-agak nakal. Aku pribadi pun suka nengok cewek yang ngerokok, suka. Cuman ya jangan ambil rokok aku lah, beli rokok sendiri ya kan. Ya. Karena kan banyak cewek yang suka isap sempurna, beli isap rokok sendiri. Entah, mungkin dia itu gara-gara itu dia sering ambil rokok orang. Mungkin ya, mungkin. Bapak dia aja marah kalau dia misalnya isap rokok, ambil rokok papa, ya kan. Yang mau kerja dulu, saya juga mau ngopi. Yang semangatnya ayang kerjanya, karena jadi ibu-ibu bertanggung jawab itu sangatlah baik bagi suami yang menjadi bapak-bapak rumah tangga. Udah ya, kau cari cowok lain aja kak. Cari cowok lain lah ya. Apa pula kau ini sungguhnya dia ngopi-ngopi air. Nggak cerita kayak gitu. Jarang dapat istri yang kayak gini, jarang. Aku pun mau cari lain aja kak. Ya, kan? Maksudnya itu cari kerja yang lain yang dekat-dekat sama suami. Bukan cari suami lain. Tuh. Ini cepat kali. Beruntung ya. Emang beruntung kali ya abang ini. Dah cantik. Ya, kan? Berbakti sama suami. Mau kerja bareng-bareng. Ya kan? Tu mentah kayak gitu jarinya. Muchas gracias, Vision. Eso para nosotros. Aduh, bang bahaya kali kau bang. Kalau kayak gini ditengok sama CR bang, habis kau ni. Diminta duplikat tu 1000 biji tu. Ha. Kau yang agak kau buat dia. Marah, marah. Panjang, Pak. Lui pelepah dulu ni. Lui pelepah wantak ni. Apa? Sedia, sedia. Halo. Lapar. Kamu. Kamu lalu. Kena batang sawit pula dah. Itu
Salah-salah tu hilang kumis. Tak jadi mancing dia tu. Dodol pun tak jadi kayak gitu tu. Habis kita. Habis ini habis duit untuk pengemotan ya kan. Ya, kejadian ini sekitar 2 tahun yang lalu. Saya, tolnya saya dan dosanya saya, rasa penyesalan saya dulu. Pas pulang sekolah, hari itu, kalau gak salah hari Kamis, bukannya pulang ke rumah, malah pulang ke tempat tongkrongan sambil bermabuk-mabukan, sambil berjudi. Tolnya saya. Perasaan saya sudah tidak enak dulu. Tapi saya acuhkan karena menghargai teman saya. Saya pun pulang jam 11 malam, emang gak ada apa. Ketika pulang, saya masih ketawa ketiwi di jalan. Tapi ketika lihat di depan rumah sudah ada bendera warna kuning. Dan ternyata, mama saya sudah masuk Partai Golkar. Aduh bang, aku dah ikut-ikutan sedih gara-gara kau ni. Masuk pula Partai Golkar kau. Aduh. Untung gak bendera merah ya kan. Kuning pula bang. Aduh. Ambil hikmahnya aja lah bang ya. Kau parah kali kau ni. Orang dah serius. Kau bilang pula lagi bapak, mamak kau masuk Partai Golkar. Karena penyesalan datang di akhir cerita. Ya iyalah kau buat kayak gitu ya, enggak kau buat. Apa-apa dibuat kan? Pegang ini video kita yang terakhir, jadi bagi kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channelnya aku ya. Oscar dan TV. Sampai lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.